Salam Lestari. Saya dan teman-teman sudah menjalankan kegiatan kader lingkungan yang termasuk tercantumkan program kerja kader lingkungan. Dan salah satunya yaitu sampah. Sampah di sekolah saya sudah saya kelola menjadi pertama, menjadi keterampilan, kedua pupuk kompos, ketiga untuk dijual kembali untuk guru-guru yang ingin mengelola dan menghasilkan dana untuk kader lingkungan. Lalu di sekolah saya lebih uniknya lagi ada wirausaha setiap kelas, dan itu menjadi usaha dan kerja semua kelas, itu sudah menjadi kerja mereka, dan terserah itu mau dibuat apa, tapi setiap hari Jumat pasti ada jualan botol-botol untuk sampah. Lalu kedua program kerja saya itu bibit lele di sekolah saya sudah saya rawat dan sudah saya beri makan dan sudah siap untuk dipanen, dan 1 kilonya pernah kami jual ke guru-guru, 1 kilonya 6.000 rupiah.